Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Sekarang kita akan mempelajari sakta di dalam Al-Quran Sakta artinya kita melanjutkan bacaan Tapi sebelum melanjutkan bacaan kita tahan nafas dulu dua detik Baru dilanjutkan Itu namanya sakta Sakta ada dua di dalam Al-Quran Yang pertama sakta wajib Yang kedua sakta jaiz Pada video kali ini kita fokuskan kepada sakta wajib Sakta wajib artinya ketika melanjutkan bacaan Harus kita praktekkan dengan sakta Itu namanya sakta wajib Contohnya hanya empat di dalam Al-Quran Kita lihat contoh yang pertama Surat Al-Kahfi ayat 1 Ketika kita melanjutkan dengan ayat yang kedua maka kita harus pakai sakta wajib harus dengan sakta itu maksudnya perhatikan pada akhir ayat 1 ini ada tulisan kecil sakta nah, jadi ini adalah kode yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ayat ini harus dibaca dengan sakta wajib kalau kita lanjut dengan ayat kedua jadi sahabat Quran cara membacanya kita berhenti dulu pada akhir ayat 1 tahan nafasnya dua detik kemudian langsung sambung dengan awal ayat kedua Coba kita praktekkan. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم يجعل له عوجا Koi nah jadi sebelum kita lanjut, tahan dulu nafasnya dua detik. Jim ini dipanjangkan dua ketukan. Aih wajah. Qoyma. nanti ulang lagi dari Koi baru dilanjutkan bacaannya. Itu sakta yang pertama. Kalau seandainya sahabat Quran tidak ingin pakai sakta di sini, boleh-boleh saja. Aih ambil nafasnya. Koi jadi beda sakta dengan berhenti atau wakof itu bedanya tipis. Kalau sakta kita berhenti tapi tidak boleh ambil nafas, tapi kalau wakof kita berhenti dengan ambil nafas. Jadi sahabat Quran kalau pakai sakta wajib kita berhenti dulu dua detik baru sambung dengan ayat yang kedua. Sakta wajib yang kedua terdapat di dalam surat Yasin ayat 52. Perhatikan di sini ada tulisan kecil sakta. Nah, jadi ini adalah kode untuk sakta wajib dalam surat Yasin ayat 52. Kalau kita melanjutkan bacaan harus kita pakai sakta wajib. Tahan dulu nafas dua detik baru dilanjutkan. Mim hadza ma rahman. Nah, jadi tahan dulu nafas dua detik baru dilanjutkan. Contoh sakta wajib yang ketiga terdapat di dalam surat Al-Qiyamah ayat 27. Perhatikan ada tulisan kecil sakta. Jadi kalau kita melanjutkan harus pakai sakta wajib. Berhenti dulu di sini dua detik baru dilanjutkan. Wa <tuh> qilaman raqa. <-ka> Wa raqa. Jadi jeda dulu dua detik baru disambung. Sakta wajib yang terakhir atau yang keempat terdapat di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Ada tulisan kecil sakta. Jadi sebelum dilanjutkan berhenti dulu dua detik. Kalabal rana ala kalabal Nah, jadi sebelum dilanjutkan berhenti dulu dua detik baru dilanjutkan. Jadi sahabat Al-Quran itulah empat jenis sakta wajib yang ada di dalam Al-Quran. Apa tujuan dari sakta ini? Tujuannya untuk menjaga makna dari ayat tersebut. Moga pembahasan ini bermanfaat dan dapat dipraktekkan dalam ketika membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.